teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Edi Cahyono Channel. Hari ini saya berada di persawahan, teman-teman. Nah, lokasinya di sekitaran perbatasan Sebakung 5, teman-teman. Nah, ini rencananya saya mau cek sarang alap-alap, teman-teman, ada di sana. Wow, ini mudah-mudahan ada, teman-teman, ya. Sekarang ini lagi musim tanam padi, teman-teman. Jadi air-air di sekitaran sawah itu semuanya keruh, teman-teman. Jadi kurang cocok untuk mancing, ya, teman-teman. Wih, tuh burungnya lagi banyak terbang. Silau. Banyaknya burung. Tuh. Burung seperti itu banyak sekali, entah namanya burung apa. Yang jelas itu di sawah-sawah banyak betul. Nah, yang mau rencana kita datangi tuh yang di sana. Lumayan jauh sih. Cari yang bagus. Ini padi yang baru ditebar ini, teman-teman. Ini mereka dengan sistem tebar, bukan di hambur-hambur aja nih. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here. Lumayan ini. The world seems small. Nah, ini banyak betul ini kalau mau coba mancing belut. Ini kelihatannya banyak kalau belut. Ya, kita lewat sini. Kita cari yang kering, teman-teman. Cari jalan yang kering. Ih, mantep ya. Meskipun gak ikut punya, kalau kita ngelihat tanaman padi seluas ini ikut senang juga. Semoga ini ya, para petaninya di sini sukses sampai panen. Gitu. Ini kalau lewat situ. Pematangnya lagi putus. Kita menghindari yang kalau masih ada jalan yang kering, kita lewat yang kering dulu. Masih beberapa petak lagi ini, teman-teman. Tuh di sana tuh banyak burung yang putih-putih itu. Itu burung, teman-teman. Kalau di sini namanya itu burung kuntul, kalau yang putih. Wah, kelihatannya ada, teman-teman, itu isinya. Kelihatannya ada itu burung alap-alapnya itu. Jalanannya lumayan becek. Selule. Lubang belut banyak ini, entah lubang belut atau lubang tikus ya, atau ular. Oh, di sana tuh masih.
Wah, kalau pulang lagi ke sana jauhnya. Ini terlanjur udah sampai tengah, jadi dikit lagi nyampe teman-teman. Sabar. Kurang lebih beberapa petak lagi. Ini waktu banjir kemarin di sini ya seperti lautan teman-teman, tidak kelihatan. Pematangnya ini nggak kelihatan. Tuh lagi curiga masih baru bertelur atau sudah mulai terbang itu, atau sudah muar ya, kalau bahasa sininya tuh muar. Muar itu apa? Sudah meninggalkan ini ya, sudah ninggalin sarang ya teman-teman. Itu muar ya. Ada burung besar. Nah, kalau yang itu bangau mungkin namanya. Soalnya jenisnya kan banyak teman-teman. Jadi nggak tahu saya namanya apa itu. Itu tadi burung yang burung kuntul ya teman-teman, banyak di situ. Setiap habis dibajak biasanya lebih banyak daripada itu teman-teman. Setiap orang bajak sawah itu dia, burung ini berani sekali dia deket-deket sama petani itu yang ini. Kelihatan. Adalah kita fokus untuk mau melihat ini apa sarang alap-alap ya teman-teman. Mudah-mudahan itu ada, mudah-mudahan nggak licin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Becek. Tuh pohon yang itu tuh, yang bulat-bulat. Kelihatannya sudah besar itu teman-teman. Anakannya sudah mau terbang itu. Soalnya sudah bulunya kelihatan terpantau lengkap itu. Gak mungkin induknya itu teman-teman. Kita lihat lebih dekat ya teman-teman ya. Sudah mulai terbang induknya ya teman-teman. Itu dia. Sudah dewasa teman-teman. Anaknya sudah siap terbang. Tuh. Sembunyi dia di sarangnya. Kelihatan dari sini. Kagetnya ada burung. Burung bubut. Mana tuh? Ini teman-teman. Sembunyi dia. Ada di sarangnya situ. Coba saya panjat ya teman-teman. Ini kebetulan saya sendiri teman-teman. Jadi kamera saya taruh sini dulu. Iya. Oke.
I'm just sitting here, I got time. It's clear to see from up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. Apa teman-teman, karena yang ini sudah, yang satunya tadi udah ini teman-teman, apa namanya itu, sudah terbang teman-teman. Ini yang anak terakhir, ini anaknya cuma 2, jadi ini yang terakhir teman-teman. Nah, bagus ya, ini rencana mau coba saya piara teman-teman. Jadi nanti kalau sudah, mungkin sudah besar, kalau sudah bosan bisa juga saya rilis kembali teman-teman. Begitu. Oke. Okay.